Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Elianti dari Kabupaten Pemalang. Saya salah satu UMKM yang bergerak di bidang konveksi tas. Sebagai UMKM ternyata kita harus banyak bersedekah. Itulah yang saya alami. Ternyata dengan sedekah kemudian saya merubah mindset saya yang awalnya ingin hanya keuntungan. Ibu rubah, yaitu agar kita itu manfaat produknya untuk orang lain. Apalagi kalau kita bergabung di Wakaf Quran untuk tahun 2019 ini, mari 1 juta Quran kita launchingkan untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan Al-Quran. Sebagai UMKM, ibu benar-benar sudah ikhlas, sudah ridho untuk mewakafkan hasil dari barang-barang produksi. Insya Allah, mari para UMKM kita bergabung di Wakaf Al-Quran ini.